Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini teman-teman? Alhamdulillah. Mudah-mudahan hari ini di rumah teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat. Karena Mr. Imam pun hari ini alhamdulillah keadaannya sehat walafiat. Oke teman-teman, untuk pembelajaran jarak jauh pada hari ini, hari apa ya? Oke, hari Kamis tanggal 30 bulan Juli tahun 2020, Mr. Imam akan menyampaikan beberapa materi tentang haji dan melempar jumrah. Teman-teman, kebetulan bulan ini atau besok insya Allah hari Jumat kita akan melaksanakan salat Idul Adha dan dilanjut dengan pemotongan hewan kurban. Namun sebelumnya Mr. Imam mau menyanyikan lagu tentang manasik atau ibadah haji. Oke, teman-teman siap? Siap? 1, 2, 3. Saya mau ke Mekah berkeliling-keliling Ka'bah sambil baca talbiyah dan wukuf di Arafah, lalu melempar jumrah ula wusta Aqabah. Sa'i, sa'i dari Safa ke Marwah, Allah Maha Penyayang, sayangnya tak terbilang. Allah Maha Pengasih, tak pernah pilih kasih. Allah, Allah, la ilaha illallah. Oke, silakan teman-teman nanti di rumah Mr. Imam sudah siapkan lagunya, teman-teman boleh ikuti nanti Mr. Imam kirim lagunya. Oke? Baik. Teman-teman, hari ini Mr. Imam mau bercerita tentang ibadah haji. Apa sih ibadah haji? Mungkin teman-teman tahu ya, kalau ibadah haji itu biasanya lihat oke, ibadah haji itu kita pergi ke Mekah. Kemana? Ke Mekah untuk berkunjung ke Baitullah atau rumah Allah. Ini Baitullah atau dibilang Ka'bah. Oke, kita menuju ke Ka'bah dan melaksanakan ibadah haji. Teman-teman, apa sih ibadah haji? Untuk kelompok B biasanya teman-teman bisa praktek langsung ibadah hajinya dengan manasik haji. Namun kebetulan di tahun ini pembelajaran kita semua dalam pembelajaran jarak jauh, misalnya hanya menyampaikan beberapa pelaksanaan ibadah haji. Mudah-mudahan teman-teman nanti bisa diikuti atau teman-teman bisa ingat. Oh, kita lihat nanti seperti yang Mr. Imam tadi sampaikan. Oke, baik teman-teman. Kalau kita pergi haji nanti dari sini, kita naik pesawat dulu. Mau ke Mekah. Terus sampai sana teman-teman, di sana nanti memakai baju ihram. Setelah memakai baju ihram, nanti teman-teman wukuf di Arafah. Kumpul semua teman-teman ibadah haji yang dari mana saja. Terus setelah wukuf, baru nanti kita mabit di Muzdalifah. Mabit di Muzdalifah sambil mencari batu kerikil. Nanti teman-teman di rumah juga bikin batu kerikil, oke? Okay? Nah, setelah mabit dan mencari batu kerikil, nanti dilanjut dengan lempar jumrah. Oke? Okay? Lempar jumrah ula wusta Aqabah. Nah, nyanyiannya ada teman-temannya. Oke. Okay. Terus setelah itu melaksanakan tawaf. Tawaf itu apa teman-teman? Tawaf itu berkeliling Ka'bah. Teman-teman sambil baca talbiyah, sambil baca doa keliling Ka'bah. Oke, okay. Ini ada orang-orang jamaah haji sedang berkeliling Ka'bah. Artinya sedang melaksanakan tawaf. Setelah tawaf, baru lari-lari kecil. Apa itu lari-lari kecil? Namanya sa'i. Dari Bukit Safa ke Bukit Marwah. Ada sa'i. Terus setelah melaksanakan sa'i, baru nanti tahallul. Apa? Tahallul. Tahallul itu apa?
memotong rambut paling sedikit satu helai, potong rambutnya. Tapi biar teman-teman ganteng semuanya dipotong, di gundul juga boleh dipotong. Oke. Itu Mr. Imam tentang bercerita manasik haji. Teman-teman, nanti pada saat di manasik haji itu kita kenal yang namanya lempar jumrah. Apa sih lempar jumrah? Nah, nanti teman-teman kalau praktek manasik haji atau ibadah haji ada namanya lempar jumrah tadi yang batunya sudah dikumpulkan. Bismillahirrahmanirrahim. Itu artinya ceritanya dulu Nabi Ibrahim melempar syaitan. Oke teman-teman, nanti untuk praktiknya Mister Ibrahim sudah siapkan video. Oke. Baik, selanjutnya setelah tadi kita sudah melaksanakan atau bercerita tentang manasik haji dan lempar jumrah, nah sekarang saatnya Mister Imam mau mengenalkan kata berawalan huruf huruf apa? Oke, good, huruf D. Dari kemarin Mister Imam sudah lihat loh teman-teman, hebat. Awalan A, awalan I, awalan U, awalan E, awalan O, sampai awalan B, teman-teman alhamdulillah semuanya hebat. Sekarang serimam langsung awalan D, kemarin huruf C. Siap. Apakah kata yang berawalan huruf D? Tereneneng, serimam sudah punya. Tereneneng, apa? Oke, dinosaurus, good. Jadi teman-teman bisa cari yang lain. Ada lagi yang saya punya. Durian. Oke, awal huruf D. Durian. Good. Ada lagi Mister apa? Oke. Good, teman-teman. Tapi Mister memang punya juga. Apa? Domba. Oke, good. Hari besok Idul Adha, dombanya banyak yang dipotong untuk kurban. Oke. Ada lagi, satu lagi. Daun. Oke, daun. Siap. Nah, itu kata yang berawalan huruf B. Huruf D. Untuk materi selanjutnya adalah pembuatan kerikil untuk melaksanakan lempar jumrah. Silakan teman-teman di rumah ambil kertas yang terus kertas koran boleh, kertas apa saja, terus dibikin bola kayak kecil-kecil, bikin jumlahnya 21. Oke, bikin 21. Nanti kita praktek. Bismillahirrahmanirrahim. Praktek lempar jumrah. Boleh nanti teman-teman di rumah praktek sama ayah, bunda, kakak, silakan nanti ceritanya teman-teman sedang melempar jumrah. Nanti termasuk prakteknya adalah di rumah ya teman-teman. Jangan lupa yang sudah dibikin kita praktekkan untuk melempar jumrah. Di taruh di keranjang. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Itu saja teman-teman yang Mister Imam dapat sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Mister Imam tutup dengan lafaz hamdan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.